Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu kembali dalam acara Pelita Hidup. Dan puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah pagi hari ini datang menguatkan iman kita tentang jangan khawatir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hari-hari ini kekhawatiran ini menjadi senjata ampuh bagi iblis untuk melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita. Justru kekhawatiran itu akan merugikan pengharapan kita kepada Tuhan dan mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Suatu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menyentak iman kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita bukan seperti burung. Burung pun tidak menuai dan tidak memintal, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Karena Tuhan memelihara kita. Bunga di padang yang tumbuh pagi hari namun di sore hari layu dan lisut, didandani Tuhan begitu indah. Apalagi kita sebagai ciptaannya yang sangat mulia. Pasti kita dipelihara dan dilindungi oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, jangan izinkan kekhawatiran menghimpit kehidupan kita. Jangan izinkan ketakutan mengintimidasi kita. Tetapi mari kita melangkah dengan satu pengharapan. Bapa yang baik memelihara dan mencukupi seluruh kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.